cabai rawit, cabai merah, garam, dan asam jawa. Langsung Angga ulek aja. Yang pastinya rasanya gelo pisan. Wow. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini, karena cuacanya sedang mendung, jadi ngebolangnya itu Angga mau mukbang. Jadi mukbangnya itu kita makan rujak, rujak, jambu air, dan dicampur nanti mangga, teman-teman. Gimana keseruannya? Ikutin terus video Angga sampai habis. Yuhu. Oke teman-teman, bumbu yang Angga siapin ini ada cabai rawit, cabai merah, garam, dan asam jawa. Langsung Angga ulek aja.
Oke teman-teman, rujaknya sudah jadi. Seperti biasa, sebelum Angga makan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, ada mangga sama jambu air. Aduh, lama nggak cobain dulu jambu airnya. Dan ini bumbu rujaknya nih. Cabenya, wow, tadi udah lihat kan cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Langsung melek, teman-teman. Yang pastinya rasanya gelo pisan. Wow. Jadi ini ada apa, rasa asam jawanya itu kerasa banget, teman-teman. Dan ditambah enggak kan suka garam, suka asin jadi gitu. Jadi rujak kalau asin itu enak. Emang mangganya dicoba. Ya, teman-teman. Jadi mangganya itu agak mateng ya. Ini kalau misalkan mengkel, wow, tambah mantep, teman-teman. Wah. Mantep. Wah. Jadi pedasnya itu, wow, benar-benar. Mangganya, waduh. Ini sayangnya mangganya tuh mateng ya, teman-teman. Kalau mentah atau mengkel ya, wow, mantep banget. Wah. Wah. Gelo, 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 pedas yang gelo. Jadi karena mangganya manis, jadi rasa pedasnya agak berkurang. Wah. Teman-teman. Wah. Wow. Mantep. Wow.
Jadi di bibir mah ya, kalau di mulut jadi nggak terlalu pedas, tapi pas sudah dimasuk di dalam perut itu panas banget teman-teman, cabenya benar-benar pokoknya gelo pisan. Oke teman-teman, rujaknya masih ada. Nanti kita lanjut besok lagi, kita ngebolangnya, mudah-mudahan ada bahan-bahan konten yang bagus dan menarik lagi teman-teman ya. Sekian video dari Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.